arwah Fi Aiman masa dilahirkan normal macam kanak-kanak biasa. Bila waktu sekolah beliau aktif dalam sukan. Pada tahun 2017 ada satu pertandingan rugby yang mana saya pun turut serta untuk menyaksikan pertandingan tu. Dan lepas tu beliau telah jatuh. So bila keluar saya tanyalah kenapa dik. Dia kata dia pening kepala. So bila saya urut kepala dia, saya tengok ada satu macam benjolan di belakang kepala tu. Dan doktor mengesahkan ada tumor di mana dia perlu buat perbedahan lah untuk keluarkan tumor tu. Lepas pada operasi tu, saya dipanggil oleh doktor dan doktor mengesahkan anak saya ni mengidap kanser paru-paru. Saya pada mulanya saya tak percaya sebab dia seorang yang aktif, masakan dia boleh mendapat kanser. Lagipun umur masa tu baru 14 tahun, jadi terlalu muda. Tetapi apabila doktor tunjuk X-ray pada saya, barulah saya dapat terima kenyataan. Dan selepas pada tu kita buat kemo. Bermula dari situ sehingga sekarang dah 37 session dia buat kemo. Last kali kemo minggu lepas. Selepas ni doktor suruh rehat sebab berat badan dia turun mendadak. Selalunya pesakit kanser ni apabila dia selepas buat kemo, dia sensitif sikit. Kita harus banyak bersabar dan memberi dia dorongan, kata-kata semangat supaya dia boleh kuat. Saya harus pastikan dia mendapat makanan yang sihat, cukup yang tidur yang cukup dan makan ubat tepat pada masanya. Saya dan keluarga selalu memberi kata-kata semangat kepada anak saya supaya teruskan hidup ini. InsyaAllah kalau dia betul-betul confident, betul-betul bersemangat, InsyaAllah kanser ni akan hilang. Saya pasti dan saya tahu anak saya Mama Afi Aiman seorang yang sangat kuat dan bersemangat. Tak ada sakit yang tak boleh sembuh. Dengan kuasa Allah, semoga anak saya sembuh seperti biasa dan dapat jalani kehidupan seperti orang biasa.